Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, lanjutkan materi sebelumnya ya Sebelumnya kita membahas industri dan pembangunan berkelanjutan Ketika kita membahas uh, industri, kita masuk ke industri hijau Yang otomatis itu juga berperan untuk pembangunan berkelanjutan Atau sustainable development Industri hijau sendiri istilah uh, familiarnya adalah green industry Oke, kita sudah masuk ke sini ya jadi, industri pada dasarnya secara umum adalah aktivitas kompleks yang melibatkan berbagai variasi sumber daya, antara lain perancangan produk dan proses, proses produksi, penghasil produk dan limbah, penjualan, dan layanan pelanggan. Ini adalah aktivitas-aktivitasnya, ya. Jadi, merancang prosesnya, menghasilkan, menjual, dan ada layanan pelanggan. Nah, terkait indeks. Green industry atau industri hijau itu fokusnya ada pada penggunaan teknologi terbarukan, efisiensi energi, pengurangan dan penghapusan polusi, termasuk pengurangan efek gas rumah kaca, konservasi sumber daya alam, dan ketaatan pelatihan dan kesadaran akan lingkungan. Gitu. Ini semua dilakukan untuk menjaga ya Jadi dari teknologinya terbarukan, energinya lebih efisien, pengurangan dan penghapusan polusi, kemudian konservasi SDA, dan adanya ini terhadap manusia ya, ketaatan, pelatihan, dan kesadaran akan lingkungan. Prinsipnya adalah efisiensi energi dan energi terbarukan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, kemudian keterkaitan sistem alam manusia dan green industrial pack. Tujuannya apa sih? Kenapa perusahaan itu harus menerapkan green industry? Sebenarnya di situ ada efisiensi. Otomatis ketika ada efisiensi, maka keuntungan perusahaan yang menerapkan green industry pun akan meningkat. Selain itu, ketika perusahaan menjaga prosesnya dan lain-lain berdasarkan konsep green industry, maka otomatis citra perusahaannya pun akan baik. Gitu. Nah, Selain itu juga sebenarnya bisa membuka peluang pasar baru di mana pasar tersebut lebih mengedepankan kelestarian lingkungan. Dan tentunya berhubungan dengan kelestarian fungsi lingkungan. Nah, tantangannya adalah sumber daya alam itu terbatas. Gitu. Untuk dapat memulai kegiatan proyek baru dalam industri. Kemudian untuk menghasilkan proses yang efisien perlu ada penggantian atau modifikasi mesin industri. Nah, penggantian atau modifikasi mesin industri ini membutuhkan investasi yang cukup tinggi. Kemudian tantangan berikutnya adalah untuk mengapresiasi perusahaan yang menerapkan green perlu adanya penghargaan yang telah mewujudkan industri hijau. Begitu ya. Nah, Strategi kita masuk ke strategi pengembangan green industry. Yang pertama adalah mengembangkan kerjasama internasional terkait perumusan kebijakan dan perencanaan dalam pembangunan dan pengembangan industri hijau. Kemudian, memperkuat kapasitas institusional untuk mengembangkan isu hijau, membangun koordinasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kemudian, mempromosikan atau mensosialisasikan kebijakan dan regulasi teknis terkait industri hijau. Di dalamnya, itu include bahan baku proses produksi teknologi dan produk yang ramah lingkungan, kemudian meningkatkan kemampuan SDM serta memperkuat R&D Research and Development. Nah, ini adalah model green industry. Ini adalah green industrinya. Ada green planning, green process, green product dan pengolahan limbah, green selling. Yang terakhir adalah green customer service. Nah, ini adalah konsep green industry ya. Jadi ini yang akan kita bahas sesudah kali ini. Jadi ada green planning ya. Di industri green planning itu meliput merupakan ya, merupakan perancangan produk dan prosesnya, ya, namanya plan itu merencanakan. Nah, apa aja itu ada in front of the process, life cycle assessment, ruang terbuka hijau, analisis mengenai dampak lingkungan, dan asuransi lingkungan. Kemudian, green process itu terkait proses produksinya. Nah, pada proses produksi ini mencakup produksi bersih eco efisiensi energi alternatif, minimasi dan reuse. Nah, sesudah merencanakan, sudah proses. Nah, ini yang dihasilkan, green product dan pengolahan limbah. Ketika proses eh, apa namanya? manufacturing proses eh, apa namanya? menghasilkan suatu barang, otomatis kan yang dihasilkan itu produknya dan limbahnya. Nah, dalam green industry itu ada green product dan pengolahan limbahnya. Jadi produknya ramah lingkungan dan limbahnya diolah, gitu kan? Ya, hasilnya adalah produk dan limbah ya. Produknya green product, limbahnya cradle to grave dan recycle. Nah, sesudah ada tuh produknya, kemudian kan dijual. Nah, dalam green industry itu masuk ke green selling, dia berupa penjualan dan di sini ada Polluters Pay Principle. Bayar apa ini? Nah, besok kita bahas. Terakhir ada Green Customer Service. Dia terkait dengan customer service, terkait dengan penjualan ya. Eh, sorry bukan penjualan. Afternya, dia terkait uh, baku mutu lingkungan, audit lingkungan, sistem manajemen lingkungan, di sini adalah menggunakan ISO 14001 Women Pro, kemudian corporate social responsibility atau CSR. Nah, ini adalah uh, yang kita akan bahas ke depannya. Sesudah kita membahas ini semua, green industry, kita akan membahas tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ya, mana AMDAL ini sebenarnya merupakan bagian dari green industry untuk tahap green planning. Jadi AMDAL itu masih dalam tahap perencanaan. Ya planningnya gitu. Jadi suatu proyek tidak akan berjalan ya sebelum amdal keluar karena amdal itu masih perencanaannya gitu. Sebenarnya di dalam amdal juga ada mutu lingkungan. Nah nanti akan kita bahas sedikit begitu baik. Itu adalah rangkuman untuk film industri dan kita akan bahas satu persatu untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.